Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, ketemu lagi di channel Minyak Indonesia, serba-serbi tentang kesehatan. Hari ini saya lagi berada di ruang persalinan bersama dua bidan. Bidan Waliul. Waliul dan Asma. Asma. Hai, sebelum kita lanjut, sahabat sehat, saya ingin mempromosikan dulu nih, sahabat sehat. Buat Anda yang berlokasi di seputaran Kota Sinjai, boleh nih coba cicip apa namanya nih? Bakso goreng. Nah. Alamat IG-nya ini bisa di follow di box BOOX underscore 28. Nah, misalnya. Nanti saya jatuhkan di bawah. Follow dan order. Kebetulan ordernya ada di sini. Ya. Pada edisi video kali ini kita akan membahas tentang ramuan herbal yang kita gunakan untuk perawatan ibu setelah melahirkan atau nifas. Sebelum kita masuk ke tips herbalnya, kita tanya dulu bidannya. Apa-apa saja yang diedukasi ibu hamil atau ibu nifas setelah melahirkan saat mau pulang ke rumahnya? Sebelum mau pulang. Personal hygiene. Okay. Terus mobilisasi dini. Artinya apa itu? Maksudnya itu dianjurkan untuk bergerak. Karena kan biasanya ibu hamil itu tidak mau bergerak, takut. Ya, apalagi sakit toh. Setelah dijahit. Yang ketiga, makanan, nutrisinya. Kalau habis melahirkan nutrisinya, apa namanya, energinya pada terkuras habis. Yang keempat itu termasuk juga perawatan payudara, ya kan? Iya. Yeah. Buat sahabat sehat yang ingin mengetahui titik-titik keberhasilan untuk menambah air susu ibu bisa cek di atas. Oke, kita langsung masuk ke resep herbal yang sahabat sehat. Resep herbal untuk perawatan ibu pasca bersalin. Resepnya ini saya adaptasi, saya berpedoman pada resep Balai Kesehatan Tradisional Makassar, BKTM Makassar. Nah, resep yang pertama yang kita siapkan itu adalah daun pepaya muda. Daun pepaya muda yang segar, satu helai. Jadi di antara pohonnya itu kita pilih yang paling lebar, yang segar. Oke, satu helai. Yang kedua itu adalah gula jawa atau gula merah. Sebanyak 2 sendok makan. Kalau berarti artinya itu, digerus dulu ke... Boleh, nanti kan enggak, nanti bentuknya dia gula merahnya kita ambil sendok 1-2. Iya, ukurannya sekitar berapa ya? Sekitar 15 cc. Ada cc ini 1 sendok. Cc jadi kalau 2 sendok itu ya 30 cc. Yang ketiga itu adalah air sebanyak 1 gelas. Satu gelas yang kita pakai adalah gelas belimbing ukuran 200 mili. 200 mili atau 200 cc. Yang keempat adalah garam. Garam ini secukupnya. Ya, tergantung selera. Iya, kalau terlalu banyak kan jangan juga terlalu asin nanti. Cara pembuatannya, dan pepaya ini kita cuci, yang satu helai kita cuci baru kita potong-potong. Caca-caca. Okay, setelah itu kita warnanya kita rebus dengan air yang satu gelas tadi dimasukkan, campur dengan gula aren yang 2 sendok dan garam secukupnya. Kemudian kita didihkan. Setelah itu, dicampur semua dulu baru didihkan. Iya, didihkan. Sebelum mendidih dikasih memang. Kan? Ya. Setelah mendidih baru kita angkat. Dinginkan, boleh disaring, siapa tahu ada banyak kotorannya. Dan cara pemakaiannya, ramuannya itu diminum segera setelah melahirkan. Jadi usahakan nih ramuannya sudah ada. Siap untuk memprojol keluarga sudah siapkan nih, sapinya kan sudah melahirkan sudah minum. Supaya kondisinya maksudnya fit kembali ada kekuatan. Berapa hari biasanya mengkonsumsi? Diminum setelah 2 hari berturut-turut, diminum 2 hari. Nah, diminum lagi sampai 2 hari berturut. Setelah 2 hari enggak ya, setelah brojol ini langsung diminum selama 2 hari berturut-turut. Ya, satu kali sehari bisa. Oke? Okay?
Okay. Bisa terapkan nanti pas ada pasien ibu hamil mau melahirkan, bisa terapkan ke keluarganya. Edukasi. Siapa tahu mungkin jual. Hah? Apa? Jual ramuan. Ramuan. Kita lakukan gratis saja supaya masyarakat bisa melakukan asma secara mandiri. Itu barangkali ada Instagram pribadi bisa di follow. Kalau saya at Asmaul Husna. Asmaul Husna. Underline Asma. Asma. Nanti kita cek tentukan di bawah. Waliul. At Waliul IN Waliul. Kalau saya nggak usah. Sebelum lanjut saya kau ingatkan buat anda yang berminat mencicipi bakso. Bakso goreng. Bakso goreng. Boleh follow IG-nya BOOX_28. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.